Yo, halo guys, bertemu lagi dengan saya di sini dan kali ini kita akan bermain Roblox Roblox Obi tapi kamu memakai sepeda. Ini baru guys dan aku lama nggak upload. Maaf. Ya udah. Kita hari ini main game buatan Fortune dari grup Fortune 777. Ya, aku tadi lihat kayak gitu sih. Lumayan seru ini, guys. Soalnya aku pernah lihat di itu di videonya Stressman. Kalian pasti tahu lah siapa Stressman. Itu juga idolaku. Oh ya, aku juga main Minecraft, tapi kalian mau nggak aku main itu? Main Minecraft juga. Soalnya aku pengen nyoba gitu buat survival. Ya, adalah fokus di game ini dulu deh. Nah, tadi kita udah memprogres 7%. Kita akan nyoba namatin ini game. Soalnya kita akan nyoba game-game lain. Ini Pak Men, Stressman juga selesai ini sama untuk kentang. Cukup cepet kok, nggak lama. Jadi harusnya nggak usah lama-lama ini game. Lumayan seru juga. Ini animasinya juga lucu kayak Obi, tapi itu enggak kayak yang aku pernah main itu. Obi tapi kentang, susah amat, benar-benar kentang itu loh. Gilanya kalau Obi ini kayak lebih keseru daripada ke susah. Aduh, kalian suka Obi kayak gini enggak sih? Soalnya aku lu suka ya, opinya nggak monoton kayak Tower of Hell yang dulu itu pas zaman 2019 ya, atau 2000 berapa itu lupa. Pokoknya pas aku main itu dulu main ya opi-opian gini, aduh itu masih monoton. Wih, ada motor. Masih monoton guys, opi-opinya itu kayak opi biasa gitu. Ada Tower Mystery, ada Tower of Fun, Tower of Hell, kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya masih ada kayak tower yang buatan orang-orang, tapi lebih panjang. Ya, mungkin kalian suka kalau mau belajar itu juga, belajar parkour. Soalnya parkour di Roblox ini ada bugnya, dan bugnya itu yang membuat seru gitu. Soalnya aku ya juga pengen nyoba tapi susah itu sih. Jadi mending ke parkour yang seru dan gak buat itu marah. Unik dan gak buat marah itu sih yang gue suka. Kalau kalian gimana? Ih, langsung mati dong. Gue kira gak langsung mati kayak game-game lainnya. Kalau kalian gimana guys? Lebih suka OP yang kayak gimana? Aduh tuh. Ya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, biar aku juga tahu. Dan gak tau lagi sih aku mau ngomong apa. Kita akan selesaiin ini aja lah ya, soalnya aku sendirian juga, gak ada teman buat main. Mungkin orang-orang random. Flying back, waduh, ada kacanya juga dong. Kaca dapat flying back legendary. Masih 23 progress. Yolo yolo yolo. Gak bisa. Udahlah. Jangan YOLO ya guys ya. Jangan dipaksa soalnya. Kalau kalian maksa itu kayak kalian memaksakan kehendak yang gak bisa kalian coba. Kita harus mulainya dari awal satu-satu gitu. Kalau kayak aku tadi ini gak boleh harusnya. Jangan mencoba hal yang baru
langsung kalian coba langsung ke hal yang paling sulit gitu. Kalau kalian langsung hal yang paling sulit mah mungkin lihat orang dulu deh, lihat orang gimana yang sudah profesional. Nah kayak gitu, yang sudah profesional sudah main, sudah tahu, duh padahal gak kenal loh itu, gitulah. Oh cuman gak usah lompat. Eh ada orang. No, ah, aku kira bisa loh. Teleport kamu. Eh, yo. Wih, keren coy. Nice. Oh, kalian juga suka itu gak sih? Sepedaan. Ya, bersepeda gitu di luar. Mungkin kalian suka kalau sudah, kalau punya. Yang punya-punya. Aku dulu sih punya, sekarang nggak punya soalnya sudah besar juga. Tapi kalau kalian mau sepeda juga nggak apa-apa, aku juga pengen aslinya. Tapi entahlah, sekarang nggak itu sepedanya malah dijual, jadi aku nggak pengen sepeda lagi. Jadi ya gitu. Kalian suka sepeda nggak sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu. Apa kalian suka dengan main sepeda? So, aku dulu itu main sepeda itu sampai sore guys, siang sampai sore gitu. Tapi kan itu juga buat tadi itu ya buat olahraga, jadi gak ada salahnya, gak ada salahnya juga kalian itu naik sepeda buat, tapi jangan lama-lama. Soalnya nanti orang tua kalian atau siapa kalian itu panik atau khawatir. Aduh, kurang cepat. Nah, oh, sepedanya biru. Aku lumayan suka sih warnanya. Tapi kalau aku lebih suka biru itu sih, biru biru langit. Eh, jatuh. Soalnya biru langit itu agak-agak warnanya beda-beda dong. Sekarang merah. Ya soal biru, aku lebih suka biru langit. Kalau kalian gimana? Kalau biru langit itu terkesannya orang rendah, tapi cerah. Ya cerah, tapi gak pekat gitu warnanya. Ya mungkin gitu. Entahlah, itu cuman itu ungkapanku saja. Kalau diartikan di Google aku kurang tahu. Nanti aku lihat. Ah, kurang cepat. Aduh, ya udahlah. Sekarang ganti warna kuning. Ah, kenapa sih? Hey, kenapa? Padahal cuman ini loh, cuman muda kayak gitu loh. Ayo, nice. Jalan. Nice. Sesuai ritme. Soal ritme, kalian suka musik gak sih? Aku sih suka, tapi enggak ke pop, gak kayak musik pop, kayak musik lumayan berenergi, tapi enggak, warna-warni, apa itu warna-warni, gak usah dibahas. Lebih suka musik bukan pop sih, kayak tapi berenergi, tapi pelan, ya kayak ritme-ritme gitu, entahlah apa namanya. Masih 30%. Ya. Enyeh. Udah, jatuh. Aku bentar mau lihat ini dulu.
Oh, warnanya ada itu, guys. Ada berapa ini? 8 tambah 3, 11. Ya, ada 11 warna. Random aja sih. Eh, ada biru langit nggak? Oh, spin buat apa? Oh, ada wordnya, guys. Ada beberapa word. Mungkin kita bisa selesaiin atau kita buat series 3 episode. Ya, aku nyelesain nih. Apa namanya? Game ini. Wehe, sana. Hey. Kayak BMX. BMX kan kalau motor mo itu sepeda. Kalian pernah lihat gak sih filmnya? Bukan film apa itu? Ya film sih, tapi tontonan dari TV gitu, BMX atau apa? Aku lupa. Sudah lama juga, tahun berapa gitu? Pas aku masih kecil. Udah jatuh. Udah 12 menit di game. Di itunya di rekamanku masih 11 menitan. Jadi ya, kita akan main agak lama. Hey. Hey, aduh jatuh. Reset ini buat apa ya? Only respawn your character you get your strike. Oh. Cuman reset karakter, guys. Kukira reset kayak itu rebirth kayak terlahir kembali gitu ya, kalian tau lah reinkarnasi, tapi bukan reinkarnasi, bukan itu ya, bukan isekai ya, kayak anime anime apa itu, jelas namanya. Namanya nama-nama film isekai itu, film-film anime isekai itu panjang-panjang. Tapi bagus filmnya, ada yang bagus ada yang enggak ya, gitulah. Aku sih enggak pernah baca nama filmnya, apa animenya. Kalau mau lihat anime langsung lihat aja yang terkenal sih, aku tahu kayak One Piece, kalian tahu aja ya, itu kayak gitu. Apa itu dari Spy X Family sama Tanjiro itu apa, lupa aku. Kimetsu no Yaiba ya, kayak gitu. Hey, hampir jatuh. Ngeri cuy, apa ini. Oh, cuman papan guys, gak usah diurusin ya. Ya lanjut ke stretch, lanjutin aja deh stretch ya, sambil cerita. Hey, jatuh. Nah, soal anime aku lebih suka yang ku tanyakan tadi. Ya, kayak aku dulu itu gak pernah lihat Kimetsu no Yaiba, tapi saat orang-orang bilang itu bagus, jadi aku pengen lihat. Dan itu benar-benar bagus, sumpah. Bukan dari alur ceritanya, tapi dari segi animasi. Gitu, animasi itu sumpah keren, keren banget. Kita coba ya, itu keren. Ini niat, lebih ke tempatnya niat, kayak gak kayak One Piece. Tapi aku gak mau bilang One Piece, ya itulah, tapi lebih keren dari segi animasi, keren itu, lebih niat Kimetsu no Yaiba. Berapa season ya? 2 kalau nggak 3. Masih 2 kan? Aku lupa. Soalnya aku nggak lihat. Masih belum lihat. Bukan nggak lihat. Kalau season pertamanya sudah lihat aku. Keren. Yang pas di kereta api. Tangannya banyak. Soal anime lain. Mungkin gak ada sih. Aku lebih suka di segi anime, segi cerita sih, yang itu One for All. Apa itu, My Hero Academia. Itu lumayan seru. Tapi plot twistnya si siapa itu karakter utama, lupa aku.
ya karakter utamanya itu jadi itu anti hero pas awal-awal season 6 ya. Soalnya banyak season, aku jadi lupa. Tapi semuanya seru. Pas season-season terakhir baru agak melenceng dari segi cerita. Ya, udahlah. Iya. Iya, oke. Let's go. Aduh. Mau hampir. Oke. Soal game apa namanya, soal anime yang kita jauh bilang kata itu My Hero Academia, ya itu sih itunya karakter utamanya siapa itu lupa, pokoknya jadi di season terakhir sih, bukan terakhir sih, season 6 atau berapa gitu yang baru-baru hari ini mungkin masih baru. Itu jadi anti hero pas aku lihat terakhirnya. Pas aku lihat yang terakhir. Oke. Aduh. Udah 17 menit. 17 menit 4 50 detik kan. Boleh lah. Lagi buta pulang semua nih dari sekolah. Baru aja ini. Mungkin aku akan dapat masalah. Iya enggak dah. Semoga enggak. Soalnya aku ngerekam pas pulang sekolah langsung ngerekam. Hampir. Yep. Cita 55%. Hati-hati. Oke, aman. Satu. Aman. No. Satu. Yep. Walah, bisa gitu dong. Satu lagi. Itulah. Aku nggak tahu mau cerita apa lagi, tapi aku pengen cerita, tapi aku bingung temanya apa. Jadi kita nikmatin aja dulu ya gameplayku. Sepedanya ini seperti itu, hampir kalau di parkour biasa kan ada jalanan berlubang itu masih bisa. Selamat dong. Kalau jalan berlubang kayak gini itu dia masih bisa dilewatin kalau obi biasa. Ya sama seperti ini. Mungkin kalau realitanya sama sih. Kalau sepeda kan ada lubang kecil itu masih bisa dilewatin. Kalau datarannya itu nggak jauh-jauh dari lubang. Kayak beda sedikit gitu kayak gini ya, hampir nutup tapi nggak nutup-nutup banget ya, gitulah realitanya. Mungkin aku kurang tahu soalnya aku belum itu, nggak pernah sepedaan. Gimana menurut kalian kalau ada lubang lumayan besar kayak gini, itu kayak gini itu masih bisa dilewati nggak sih kalau di realitanya, di realistisnya? Soal sepeda ya, kalian pernah nyoba gak sih sepeda itu? Itu sepeda gunung. Lumayan ekstrim loh sepeda gunung itu. Soalnya apa namanya, agak membuat hati itu jiwa peronta-ronta. Kalian pernah nyoba gak ya?
Kayaknya kalau kalian sih belum, kalau buat anak kecil yang menonton ini, kalau ada yang orang-orang dewasa lihat kayaknya nggak mungkin, karena masih ya bayangkan aja subscriber gua aja masih 1000, mana ada yang mau lihat orang-orang dewasa mah paling anak-anak kayak kalian. Oh ya, di Roblox ini banyak update udah soal itu animasi wajah itu banyak yang sudah buat. Kalau soal voice chat itu sudah lama, aku sudah punya juga, tinggal aku pakai aja kalau mau, tapi aku nggak mau soalnya buat apa juga. Ya kalau kalian mau main sama temen kalian pakai voice chat tapi nggak pakai Discord atau apa gitu kan, kalian bisa pakai voice chat, tapi kedengaran semua orang yang pakai voice chat di Roblox juga. Ya lebih baik main di Discord atau enggak pakai Google Meet atau enggak Telegram ya, kayak gitu. Kalau kalian punya main sama teman kalau jauh itu online. Aduh, ah agak nge-lag semula. Aku udah mati 48 kali dong, aku baru tahu sih itu. Servernya udah 5 jaman, jadi kalau 5 jam kalau 5 jam aku mainnya di server jam 4 lebih di waktu server 4 jam lebih berapa ya, 4 jam lebih 40 menit ya, 4 jam lebih 40 menitan ya, detiknya gak usah dihitung. Kalau mau hitung coba aneh sendiri, soalnya aku tak bingung apalagi soal itu matematika, waktu juga matematika, jadi gitu. Kalian pernah penasaran gak sih waktu itu siapa yang buat dan kapan awalnya terjadi? Ya aku juga penasaran. Mungkin kalau di YouTube ada itunya, ada pembahasan tentang waktu, kapan awal waktu dimulai. Kalau soal bahas waktu sih itu rumit beneran, sampai ilmu pengetahuan pun susah menjelasinya. Jatuh. Udah 71% di World 1. Kapan-kapan lagi di World 2 sama 3 kita tamatin sambil cerita lagi. Kalau aku punya pembahasan cerita, ya cerita in real life. Ya, kalian juga sih kalau mau ceritain masalah kalian boleh di kolom komentar, biar aku bacain. Ya aku nggak main Roblox. Pas aku record terakhir itu kan yang bahas itu apa namanya, skipidi toilet gitu, itu pun aku nggak main pas buat rekamannya, bukan buat rekamannya sih, pas buat edit videonya itu aku sudah nggak main Roblox. Ya pas ini aja aku main Roblox juga lagi sambil aku record, soalnya aku bingung mau ngapain. Dan game-game Roblox banyak yang absurd dan banyak yang unik, jadi aku pengen nyobain satu-satu. Kalau kalian punya game request game absurd di Roblox atau game
game ringan lah, game ringan kan boleh boleh request aku bisa main juga. Kapan-kapan mungkin aku bisa main sama kalian kalau mau, tapi kalian ya kayaknya nggak mau sih mungkin. Ayolah, kalian bisa subscribe itu YouTube-ku biar cepet naik itunya, view-nya, dan masuk ke beranda kalian. Ya bukan view aja sih, like, kalau subscriber mungkin pelan-pelan nggak apa-apa lah, kalau view tontonan setiap harinya, kalau bisa lah kalian like, tolong. Mengemis enggak sih, enggak mengemis sih, kalian kan lihat ini juga karena gabut mungkin, atau mungkin kalian ya subscribe lama, aku ingin lihat aku lagi. Sudah 27 menit, bentar lagi di sini juga mau azan, aku harus cepet ini selesai ini nih. Jadi aku agak cerita ya, komen maaf 20% ini ku selesain biar cepet. Kalau cerita dikit boleh lah, dikit-dikit, tapi enggak panjang. Kalau dikit-dikit enggak apa-apa, kalau aku tahu temanya apa, ceritanya. Aduh, jatuh lagi ya. Yang buat lama ini jatuhnya ini loh. Aku sudah mati 60 kali. Cuma di stack 1. 61 kali. Di ward 1 sih maksudnya. Di ward 1. Masih ada 3 ward soalnya. 2 ward lagi. Buka bisa ini selesai. Di bawah 40 menitan. Soalnya udah mau 40 menit. Udah mau 30 menit gitu record aku. Oke. Go. Nice. Ini seperti kayak kalian pernah lihat gak sih orang main game gitu? Hobi tapi mobil. Hobi tapi mobil. Ya itulah. Kalian dari tadi dengar gak sih aku ngomongnya? Semoga dengar ya, soalnya di itu mikku merosot ke bawah. Semoga kalian dengar apa yang aku ceritain tadi. Semoga. Aku banyak cerita tadi soalnya. Oke. Udah mau 90%, ayo selesain. Oh iya, aku ngomongin persen. Aku itu juga main itu Clash of Clans. Ya COC, kalian tau lah. Kalian masih main gak sih COC? Soalnya aku masih pemula. Masih beberapa tahun. Satu lah. Satu tahun. Tapi masih di TH9. Ya kalian tau lah kenapa aku gak main, udah main 1 tahun tapi masih di TH9. Karena apa? Karena aku mainnya gak sering, dan sekarang aku mau mainnya sering COC. Kalau bisa aku mau recordin juga sedikit-sedikit, tapi gak tahu aku mau nyobain apa, bahas apa tentang di COC, karena aku bukan itu, gak paham tentang strategi, tapi aku pengen nyoba gamenya. Mungkin aku akan nyoba bahas tentang Desa Malam dan progresku, soalnya di sana seru Desa Malamnya, dan kalian bisa bisa lihat aku main gameplaynya. Ini kenapa sih masih nyangkut? Udah 30 menit. Rekamanku udah 30 menit.
ya udahlah, kita buat cepet aja. Ini cerita buat lama. Ya, iya. Waktu di tempatku sudah ada juga, guys. Harusnya aku udah matiin ini rekamannya. Tapi aku belum selesai. Udah 14% lagi. Oh ya, aku tadi kan mau bilang COC. Nah, di hari ini tuh udah bukan hari ini, udah minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu masih ada sampai hari ini, minggu lalu sampai ke hari ini masih ada tantangan chess catur. Nah, catur itu yang Papi King. Nah, Papi King itu tantangan yang Papi King. Itu masih belum gue selesaiin. Soalnya susah banget. Kenapa ya? Aku udah lihat di dari itu dari channel Bang Scott. Tahu lah ya, kalau kalian pemain COC pasti kalian tahu tentang Bang Scott. Kalau kalian kan juga. Soalnya Bang Scott itu lumayan lucu juga. Tentang meme. Ya, pengepul meme. Nah, ada Discord-nya juga, ada itu ya, Facebook-nya juga. Aku belum masuk Facebook-nya sih. Nanti aku masuk. Kalau ingat. Aduh. Tadi 30 menit, coy. Nah. Hati-hati. Oke, apa nih? Oke, kita akan selesaiin hari ini di World 1 ini. Gamenya ini lumayan ringan, jadi aku bisa record juga. Tadi aku cari game-game yang ringan di Roblox. Dan kan karena Roblox ini update terus, jadi banyak game yang lumayan berat, kayak game Playstore berat-berat itu lainnya. Wih, ngepush coy. Aduh. Ah. Oke. Man. Oh, tadi aku mau bilang apa? Game berat ya. Ya, game berat. Roblox ini kan udah banyak update. Banyak kreator juga yang buat game Roblox. Bukan buat game Roblox, tapi buat game di Roblox. Kan ini game Roblox kan platform game di dalamnya. Jadi karakter-karakternya ini bisa dimasukin ke game pembuatnya gitu. Ya kalian pasti tahu lah tentang Roblox ini apa. Soalnya kalian ingin pemain Roblox juga kan. Ya, di Roblox kan banyak game berat juga. Jadi aku kalau buat sambil record itu harus cari game yang ringan tapi seru. Maaf, tadi tiba-tiba penyimpananku penuh. Soalnya aku jarang ngerekam lebih dari 20 menit, 10 menitan. Jadi ini aku pertama kali nyoba dari 4-30 menit sampai 40 menitan. Jadi mungkin ini udah 32 menitan. 10 menit lagi kita, atau ini sudah selesai, kita akan selesain. Aku lupa tadi mau cerita dari mana. Karena aku ya gitu, hapus-hapusin penyimpanan dulu. Nah, ayolah cepet. Ayo kita cepetin proses ini. Aku gak tahu ceritanya dari mana. Tadi aku mau bilangnya, kalau gak salah tentang diskon gak sih? Ya mungkin. Mungkin nanti aku mau bilang tentang ibu-ibu, tapi aku lupa ibu-ibu yang mana ya. Gitu. Tapi ya udahlah.
Oke, bentar lagi kita menang, guys. Ya udahlah. Jatuh. Ngomong-ngomong tentang jatuh, kalian pernah nggak sih jatuh atau sakit gitu? Iya, jatuh gara-gara apa gitu? Soalnya aku kecil dulu pernah. Kita tamat kah? Oh, kita tamat, guys. Anjay. Kita tanamatin di berapa menit? Entahlah. Dan hari ini kita bisa selesain. Oke. Dan mungkin sekian aja. Soal tadi aku mau cerita tentang jatuh. Itu nanti aja deh di episode berikutnya. Dan aku mau itu lihat referensi kalian. Ada cerita apa? Ya udahlah. Mungkin sekian aja dari saya dan dariku, dan maaf kalau ada salah kata. Ya udah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video atau next episode tentang ini sepeda. Di game Roblox, Roblox hobi, tapi kita pakai sepeda. Ya udahlah, bye guys, bye.